kami mengucapkan terima kasih atas donasi yang Bapak Ibu berikan, baik berupa uang ataupun barang. Dan hari ini, untuk tahap pertama, kami akan membagi ke 4 rumah sakit dan 4 puskesmas yang ada di sekitar gereja, berupa face shield, baju hazmat, dan hand sanitizer, serta sarung tangan juga. Kiranya ini semua bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang terus berjuang untuk memberikan pertolongan bagi para pasien yang saat ini sedang menderita sakit. Dan kiranya partisipasi Bapak-Ibu saudara masih bisa diteruskan untuk tahap-tahap berikutnya. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Shalom. Pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hari yang kedua ini kami akan kembali melakukan aksi sosial dan bersama aksi sosial dan diakonia transformatif kami akan berangkat ke rumah sakit Panti Rahayu di Purwodadi beserta ke gereja-gereja kecil yang kami layani. Adapun gereja-gereja tersebut adalah Gereja Kristen Jawa Kradenan, GKJ Wolo, GKJ Bubuk, GKJ Bijen, dan GKJ TU Tunjung Harjo di Purwodadi juga. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan donasi bagi pelaksananya bantuan aksi sosial diakonia transformatif ini. Doakan kami di dalam perjalanan ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua.